Malam ni Zu nak buat ni jus sayur-sayuran. Ada campur sawi. Ini nanas, lemon, tomato 1.5 biji. Lepas tu carrot, timun sedikit. Dan juga setengah biji apple hijau. Jangan guna apple merah ya. Tak nak yang manis. Yang manis ini hanyalah ada pada nanas. Nanas ni kalau kita masukkan dalam jus sayuran dia jadi penyedap. Okey, mula-mula kita on dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula dia nak masukkan sawi dulu. Itu nampak tujuh sawi yang cantik tu, hijau. Kemudian masukkan ni apple hijau. Kemudian tu masukkan carrot. Kemudian tu masukkan timun. Itu jus timun. Kemudian tu masukkan tomato. Kemudian tu masukkan ini lemon sekali dengan kulit ya. Dan nanas. Yang paling best nanas tu lah. Campur dengan sayur ni paling best. Okey, semua dah siap dah. Wow, nampak tu dia punya layer sedapnya.
Nampak tak? Ini yang best. Ini layer jus. Yang bawah tu, yang paling bawah tu, itu sawi tadi. Ini sawi tadi kan. Lepas tu ini masukkan apa ya? Ah, warna dah bercampur. Ini layer jus. Best kan? Ini best ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Ini jus sayuran yang sangat best. Yang hijau atas tu tadi tu, ini sebenarnya sayur sawi. Bila Zu blend pakai tu kan. Air yang tu turun bawah. Jadi layer macam ni. Ini jus dia. Ini jus nenas ni. Yang bawah ni lemon, nenas, timun. Hijau tu naik atas. Nampak tak? Macam puding. Sedap kan? Ini jus ori. Kalau kita nak minum jus, tak perlu beli yang apa tu, yang sachet ataupun yang dalam botol tu yang ada expired date yang berbulan-bulan. Itulah kalau kita nak minum makan apa, minuman kesihatan. Kalau expired date dia tu berbulan-bulan tu, cuba fikir sendirilah kan, macam mana dia, apa yang dicampur tu sehingga tahan sangat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedap ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Zu insya-Allah Zu nak cari inilah apa ni, pucuk pucuk manis tu. Itu bagus juga untuk buat jus. Pucuk manis kita campur dengan tembikai. Tapi Zu kena pergi pasar dululah cari kan. Pucuk manis tu. Ada rumah-rumah tanam kan. Tapi Zu tak tanam tu. InsyaAllah nanti ada masa Zu pergi cari dekat pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat. Ni siapa-siapa nak cuba boleh. Yang siang tadi kan Zu letak yang beza dengan yang siang tadi. Yang siang tadi Zu buat tak ada sawi dan tak ada apple hijau. Kita kalau nak buat jus sayuran ni, kita nak sentiasa minum kan, kita kena mesti pelbagaikan menu dia. Pelbagaikan campuran dia, barulah rasa lain-lain. Berlainan rasa tu, itu yang jadi best, yang kita tak jemu minum. InsyaAllah. Ini sikit lagi ha. Zu kalau jus jus buah ke, jus sayuran ke, Zu tak suka blender banyak-banyak lepas tu simpan dalam peti ais. Zu tak suka macam tu. Zu suka kalau kita dah buat tu, kita dah perah dia punya apa jus tu, Zu suka terus minum. Kalau yang suka ais, bolehlah campur ais ataupun air batu lah. Kan orang kanu cakap air batu je. Okay, boleh letak air batu tu. Tapi Zu tak suka lah sejuk masih sangat. Zu tak suka. Alhamdulillah, syukur. Ini penuh dengan nutrisi. Tak ada lemak-lemak. Boleh cubalah siapa yang nak. Mudah je kan caranya. Dan sangat jimat. InsyaAllah.